Hello, assalamualaikum guys. Jadi sekarang ni kita nak berhenti makan kejap. Kita makan mana ni? Kedai ni. Kedai goreng pisang you pare tu. Apa tu? Jadi jom lah kita keluar dulu. Kita berhenti sini sambil-sambil lihatkan badan. Okay? Sambil kita lepak, lepas kita minum, kita tidur. Dia duduk lalu juga kalau hakim. Kiki, mana? Macam mana pendapat Waki setelah makan di kedai Upare? Okey? Jadi Waki dan Awel kata sedap. Jadi siapa-siapa nak pergi ke kedai Upare tu, dia lalu dia kecek Kelantan apa dia? Lalu dia di ni, jalan nak pergi alah ke Kota Baru di Kampung Padai Pak Amak. Lokasi dia di hadapan Petron. Jadi ni mungkin boleh saya attach kali video dia. Jadi boleh tengok deh. Jadi
keseluruhan dia. Kalau siapa-siapa nak pergi beli goreng pisang, kepuk, makan mie celup, bolehlah pergi kedai dia. Ainyo sekali. Jadi siapa-siapa nak pergi tu boleh pergi deh kedai dia di Kampung Padang Pak Amar. Okay? Jadi sekarang ni kami bertiga ni masih menurunkan perjalanan ke Kota Baru. Mungkin mengambil masa dalam 40 minit tu. Mungkin lah. Mungkin dalam pukul 3 lebih akan sampailah ke Kota Baru. Jadi sampai ke Kota Baru nanti kita akan berjumpa kembali. Okey, ada sepatah dua kata? No, no. Well, ada majlis nak sadar untuk tinggal. Okey, jadi kita jumpa di sana. Bye-bye. Assalamualaikum kan. Jadi sekarang ni saya ada di tempat saya study. So sekarang ni saya nak settle sikit lah apa-apa perkara yang perlu. Nanti lepas ni kita akan jumpa lah. InsyaAllah kalau lepas ni saya pergi ke tempat makan ke ataupun patah ke, saya tunjuklah dekat korang. Okay, jadi saya minta korang semua doakan saya supaya urusan ni selesai dengan berjaya. Okay, jadi jangan lupa untuk terus tengok video ni sampai habis. Okay, dan jangan lupa like, komen dan subscribe kalau korang suka video saya. Okay, jadi kita jumpa lepas ni. Bye bye. Ta-da. Assalamualaikum kan. Sekarang ni kita berada di Pantai Cahaya Bulang. Jadi sekarang ni petang hari, panas sikit lah sebab sini ramai jugalah pelancong-pelancong hari, terutamanya orang-orang daripada luar dan juga penduduk tempatan lah. Dekat sini kalau korang boleh tengok, dia ada permainan wow apa semua, orang mari OOTD, macam-macam lah ada dekat sini. Kalau terdengar suara angin tu, saya minta maaf lah. Okay? Jadi nanti saya akan tunjuk shot-shot tempat Pantai Cahaya Bulan. Awe ni we, uamu we. Ni, uamu ni. Uawe. Uawe ni. Kau ni tinggal gua tu. Jadi ni lah kawasan Pantai Cahaya Bulan. Daripada ujung tu apa ujung tu. Ni gagal makan ni. Dah setiap ni. Ada benda dah setiap ni. Kamu nak tengok ni. Kami nak warna. Kita jauh kan? Tak ada benda. Tak ada benda. Ni gagal tempat makan. Oh sorry gang kalau over expose. Sorry gang kalau over expose.
Alam-alam hari PCB ni kita nak kira luar ada apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Ni banyak lagi luar ni. Sebelah ni. Ha. Ni kuat weh. Alang-alang hari PCB kita nak kira uang. Kira uang. Sini kan weh ni ada orang nak tahu ni ni tepat ni nama gapo ni sini ni Crystal Colour Crystal Colour Avenue mana ni ada lah ha wedding gapolah baru lagi lah buka sini ah tadi yang tu buka ni tadi ada masa PKPP jadi sebab dia tak ada cerita pun lagi jadi dia buat apa ni kata pembaruan lah Okay. Okay, jadi siapa-siapa nak mari sini boleh mari deh. Jalan ke apa? Crystal Colour. Jalan ke apa ni? Ni jalan perkeliling ataupun jalan Sultan Yahya. Okay, beres beres. Sebelah okey okey. Kelima buka untuk abel ni ayat dah. Siapa-siapa nak mari marilah sini. Air pecah orang dah. Pecah orang ada. Gula dari gula. Ha. Kalau gula susu. Gula lah. Okey ya, biasa gula. Gula. Tono air Milo. Ni mana kita dah? Mana minum lagi ni? Milo beer. Milo beer. Meja mana meja? Meja depan ni lah. Meja selalu ke? Depan juga. Selalu boleh kot semua je lah. Dah depan? Masih. Memang kan? Lepas tu dia mari buka cawangan di Kota Baru ni lah. Jadi siapa-siapa nak mari rasa boleh rasa di Crystal Colour Avenue. Rasa di Kebimo pun ada rasa. Rasa kena kan? Okay, jom kita rasa. Dia dah selesai. Ini pedas, pilih ya. Tak air lagi? Tak air lagi? Tak air lagi. Itu dua air. Sebab buta mila belah. Buta mila belah. Sekejap. Lima air lagi. Boleh? Rasa dia boleh kira dah. Rasa dia boleh kira. Boleh tak air? Tak lagi seasoning ni. Ya, dingin weh. Untuk hotel. Apa? Air dah. Oh, sekarang ni kita berada di Pak Seng, Kota Baru. Ni ada bandar sikit. Pak Seng bandar. Tak, kencang ni. Misi mencari bandar. Bukan yang bandar. Jui. Sekejap.
Gini ya ni. No. Mana ni baru ada. Saya asyik lagi nombor ni. Banyak tak ada lah. Selam, 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 selam. Masalah saya siltih. Ini. Saya isi siltih. Dan jepit apa ya. Hari pertama kita pada hari ini, jadi terima kasihlah kepada anda semua yang setia menonton daripada awal permulaan saya ke Kota Baru bersama rakan saya Waki dan Syazwan ni. Jadi kita tunggu pada esok harinya, pada esok hari, hari yang kedua, tengoklah ke mana kami akan pergi dan insyaAllah saya akan bawakan kepada anda semua, okey. Jadi saya rasa setakat tu sajalah, kalau ada over expo ke under expo ke saya minta maaf lah sebabnya saya tidak boleh kawal action cam saya ni. Jadi harapnya anda semua menerimanya dengan baik, okey. Jadi Waki, apa kata anda, okey? Bye-bye. Jadi Waki kata bye-bye. Kami pun dah penat ni. Jadi kalau ada tercakap dalam bahasa Kelantan ke ataupun bahasa Terengganu ke, harapnya anda boleh fahamlah. Kalau tidak mengerti ataupun tidak faham, boleh komen kat bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan subscribe, okey. Jadi kita jumpa di next video pula untuk part 2 tu mungkin, okey. Bye-bye. Okey kan, tadi saya berjalan-jalan ke uptown dekat Park Seng ni. Jadi dekat sini dia ada terbahagi kepada barangan bandar dan juga barangan seperti pasar malam lah. Jadi seperti yang anda tengok tadi pada video yang saya menelusuri dengan kawan-kawan saya tu, Waki dan Syazwan tu, kami pergi ke tempat bandar dan juga tempat peniaga-peniaga menjual barang-barang seperti barang pasti pasar malam tu lah. Jadi kalau siapa-siapa yang datang ke Kelantan boleh mari ke Atam Park Seng ni dekat dengan Masjid Muhammadi. Kalau malang biasa bolehlah mari dekat sini, okey. Jadi kalau malang weekend tu mungkin ramai orang. Kalau malang hari-hari biasa ni mungkin orang bekerja, jadi esok anak dia sekolah apa semua mungkin kurang sikit lah, okey. Jadi jangan lupa datang ke Atau Paksa ni untuk cari barang-barang bandar, okey. Kalau siapa-siapa yang minat bandar mungkin boleh juga cari kedai-kedai bandar di sekitar Kota Baru, okey guys. Bye-bye.